Siap Kang Bayu. Woi, masih di lokasi. Assalamualaikum Mas Bro, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Anda berada. Mancing di air Mas Bro, pakai perahu Bapak Lame. Ada Bang Iwan. Sama teman-teman lagi mau ngejala dan juga mau casting-casting barakuda atau tiger-tigeran juga di air Mas Bro. Pakai perahu Pak Lame. Modal solar 20.000. Langsung di setting-setting Mas Bro untuk teknik tigeran. Nanti kita coba casting di bobolan situ. Nah, ada bambu nih di belakang sana dan Pak Lame lagi cari umpan. Nanti saya agak malam-malaman ya, kita nyari udang. Menjala. Oke Bro, kita mainkan teknik dasaran, settingan three way. Nanti baru kita nyobain casting ya di sana. Nungguin belanaknya belum dapat Pak Lame. Bismillah. Kayak ikan kapas-kapas mati, boleh nemu tadi. Oke Bro, kita langsung casting barakudanya di ujung dam ini. Untuk umpan belut sawah dan mata kail nomor 12, 1, 2, 3, 4, 5. 5 piece ukuran nomor 12 ya. Size-nya 1053. Sementara kawan-kawan yang lain pada lagi masih pada netting. Saya mau duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama banget nggak mancing di airut. Lama sekali Mas Bro. Jembatannya cukup mantep dan harus hati-hati juga. Kita coba casting di bobolan 1. Biasanya sore-sore gini suka adaan Mas Bro di airut. Untuk spot bisa luar dalam Mas Bro ya. Coba lebih ke depan. Hati-hati, ini goyang sekali. Pernah kejebur Mas Bro sekali saya di sini, dan beberapa teman-teman saya juga pernah kejebur. Mocel. Pas kamera nggak dinyalain langsung disamber. Malah mocel berantakan. Mocel. Balik lagi Bro. Jadi ganti umpan. Belut udah diganti gitu. Dalam. Strike lagi Bro, dimakan lagi. Strike lagi Bro, dimakan lagi. Masih di lokasi. Pawan. Lewat mana nih? Jangan motel, jauh soalnya deh. Woi, terbang. Ngambilnya susah. Jangan motel, Bro.
Tadi udah mocel, masa mau lepas lagi. Mantap, 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 mantap. Ini menggirinya jauh banget ini. Maaf. Aduh, mesti bawa ke pinggir. Bismillahirrahmanirrahim. Cabang bayi. Digeprek pakai batu, bro, biar aman. Apa kabar temennya? Pasti ada itu. Cabang bayi. Ngeri, bro, mama kailnya banyak banget. Kayaknya soalnya hati-hati banget. Aduh. Aduh. Alhamdulillah. Kena. Lumayan bro, ada 2 kiloan mah ini. Laris mas bro, sore-sore menjelang azan maghrib dan sekalian istirahat mas bro. Kita coba cari belanak mas bro pakai tangannya. Banyak banget nih buat umpan. Nah ini belanak semua nih. Pas. Kelihatan nggak mas bro tuh belanak tuh. Ini gampang banget di air ini nyari umpan belanak. Cukup pakai tangan. Tangan kosong ya. Tuh, saya udah dapat tuh satu. Tuh, dan ini ada lagi nih. Pada nyelip di batuan mas, udah di pinggiran. Aduh, lepas. Nih, belanak nih. Sampai bingung milihnya. 2 ekor. Ini ada lagi nih. Mau lari kemana dia? Nih, pakai tangan kosong bro, langsung dapat 3 ekor tuh. Belanak pak, woi belanak 3 ekor, pasangin nggak? Ini bro langsung bisa buat umpan. Sadis. Buat teknik pegerannya kita coba pakai belanak ya. Udah pakai mata kail nih mas bro. Biasanya 2 mata kail nih, 1 mata kail nomor 12. Naiklin baja yang berapa, 18 slip. Kita coba tegerin, lemparin jauh mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Pancingan yang lain punya teman-teman yang pada ditinggalin casting, langsung kita hajar kasih umpan. Yang ngejalak baru naik lagi nih. Udah banyak apa? Buset, banyak banget udangnya. Campur apa nih? Tuh belanak ada tuh. Gede loh belanak.
Oke. Tegiran saya deh. Strike. Motel ya? Wah, motel bang. Motel? Iya. Saya salah, kailnya cuma satu. Aduh, sayang banget. Hancur. Hancur. Oh iya. Oke, ganti dulu umpannya. Waktunya ngejalak bro, ikan udah dapet. Ikan udah dapet, mocel dua kali. Sekarang nyari udang buat oleh-oleh. Anak senang, mama suka. Gaskan, fokus ngejalak. Agak ke tengah dikit nih, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Udangnya banyak nih. Tadi sore palame tuh dapat lumayan, 1,5 kiloan lebih tuh. Mudah-mudahan masih kebagian nih. Ada bro, udangnya bro. Aduh, nyangkut, banyak sangkutan nih. Sering sobek bro kalau ngejalak di air, banyak rakal kecil-kecilnya. Dua ekor, lumayan gede-gede. Kita bawa pinggir dulu. Balik kanan bro, nih Pak Lame yang dapat udang banyak banget. Saya dapat dikit sama barkut. Oke bro, kita balik kanan sambil trolling. Mantap. Balik lagi ntar, kebanyakan bawanya tuh. Oke bro, kita sambil trolling ya. Balik kanan, nyari bonus. Arah balik. Akhirnya bro. Oke bro, kita setrek oleh-oleh buat pulang. Siapin ganjo balame. Oke bro, enak rasanya ya. Rasa yang menekan ya, katanya. Iya, ada itu. Nah kan, bener itu ada, itu jelas banget. Nah, mati. Tahan. Nah itu ada, itu jelas banget itu mah. Udah. Tuh. Dari belakang, dari bawah. Dari bawah Pak Lame. Guys. Kalau enggak kedepanin. Dari bawahnya Pak Lame, nah digendong dari bawahnya. Set. Tajam itu. Jebreng aja Mas Apeng, kuat kok. Kalau berani jebreng. Bisa nggak gancenya? Kok itu nggak ngecel mulu? Ah, yang ngegancenya. Jambreng aja. Atau belakangin Pak. Kuat jembreng. Nah kan saya bilang gak apa. Kuat. Joran udah teruji. Timanya tuh mentok. Alhamdulillah. Dapat lagi bro ku. Bonus balik kanan Bapak Apeng. Mantap. Pak Lame. Gak bisa anjo. Itu apa bawa tang. Angkat sini Pak Lame. Apa itu? Angkat sini.
Wih, pelame dapat. Apa gocos. Enggak kaleng-kaleng nih, ember-ember. Ember-ember. Oke, lanjut maning. Dua ekor, broku. Oke, bro, udah nyampe darat kita. Alhamdulillah. Gede, lebih gemuk lagi nih. Apa karena udah saya siangin? Iya, gedein ini dikit. Ekornya mekar gitu ya. Ini apa yang sudah saya sentakan dulu pertama ke tambahan. Ekor baru udah kuat. Selamat malam.